Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku resmi memiliki jambu dalhari. Dengan pembuktian hasil yang begini bagus, ya, sudah terbukti kualitasnya, baru saya punya keyakinan untuk memperbanyak tanamannya. Dan insya Allah dalam waktu dekat bibit jambu dalhari ini akan segera kita mulai, ya, untuk di stek ataupun dicangkok, ya, karena sudah terbukti bahwa ini adalah bibit dalhari yang benar gitu, ya. Dan sementara kita sudah mulai membuat bibitnya. Di sini ada tiga cangkokan, kemudian di sini ada tiga lagi cangkokan, ya. Dan insya Allah tahun depan kita sudah memiliki bibit dalhari yang siap untuk dipasarkan, ya. Tunggu teman-teman, bagi yang berminat silakan hubungi 08 13 71 34 50 58, ya, atau segera meluncur ke Sanggar Piniza. Sekarang sudah pindah di kebun pertanian Polata Bulampot, ya, yang bersinergis antara kolam lele dan jambu madu, tepatnya 5 menit dari kediaman saya. Pertama dimasuk dari samping kantor KUA Kecamatan Pasir Penyu yang ada di Batu Gajah, atau tepatnya jalan SD5, ya, SD5 Batu Gajah, atau dimasuk dari jalan Gang Intra Batu Gajah, itu lurus, ya, atau dari samping masjid di simpang 4 jalan Elak ke Lirik, jalan Elak Lirik, ya. Kemudian belok kanan, nanti akan saya buat plakatnya supaya pelanggan saya, tamu saya tidak nyasar, ya. Oke, ataupun cari kalau Anda yang berada dari luar kota, silakan buka Google Map, cari di sana Minimarket Finiza. Teman-teman akan jumpa dengan saya, ya. Oke, demikian. Inilah, nantikan. Oke, demikian. Nantikan bibit dalhari. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya mau coba, ya, berapa sih beratnya dalhari ini, besarnya dalhari ini, ya. Jadi sekarang saya akan petik, ya, ini dari satu dahan nih. Ini padahal ini buahnya nggak maksimal, karena apa, buahnya di dalam posisi sedang dicangkok, ya, tapi masih terhubung nutrisi, tapi buahnya masih seperti ini, ya. Saya akan coba petik berapa butirkah satu kilonya. 2 butir, ya. Ini 3 butir. Ada berapa? Setengah kilo. Sudah 5 butir. Waduh. Petik semua, ya. 5 butir. Berarti enam butir satu kilo, bro. 6 butir satu kilo, ya. Ini 5, ya. Berarti 6 butir satu kilo. Itu berbuah pada posisi dahan yang sedang dicangkok. Saya yakin kalau pada dahan produksi yang sempurna bisa 5 satu kilo ini. Nih, dalhari. Orang merekam bulan tapi udah kau orang. Hah? Untuk status awak. Kau itu. Bikin YouTube tersaingi pula. Oke. Gue, ya. Awak siaran langsung. Oke, ya. Saksikan dan nantikan
Bibit Dalhari dari Saiful Anwar SP yang sangat terpercaya. Oke. Okay? Yuk. Jangan dimakan dulu. Oh, kirain untuk hidangan tadi, Cik. Belum. Ini nanti kan masuk kulkas dulu. Kirain untuk hidangan untuk kawan-kawan nih, Cik. Wah, ini tahu enggak ini Dalhari yuk. Pertama kali panen ini yuk. Ini hilang satu mana nih? Putra deh, Cik. Hilang satu nih. Eh, buset kau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sabarlah, nanti kita dinginkan dulu. Pergi masukkan kulkas dulu lah. Oke, ya Allah, anak-anak ini memang ya.